Oh, teman-teman luar biasa. Ternyata senyumnya manis banget. Coba lihat senyumnya, Neng. Tuh, tuh. Neng Egis, nama panjangnya apa? Nama panjangnya sih Mei Gistina. Mei Gistina. Berarti ya, lahirnya bulan Mei ya? Bulan Mei, abis itu Juni. Asik. Berarti tanggal berapa Mei-nya? Tanggal akhir. Akhir Mei. Berarti ya, tanggal berapa akhirnya? Tanggal 30, 31? 31 dong. Oh, 31. Teman-teman tuh khawatir ada teman-teman atau penonton yang pengen ngirimin kado di hari ulang tahunnya Neng apa Egis. Itu bisa langsung cantumkan aja di kolom komentar. Neng Egis punya ini media sosial? Punya. Apa media sosial Neng? Instagram. Oh, Instagram boleh. Ya. Nama Instagramnya itu Mei Gistina. Mei Gistina. Bang, boleh saya ikutin nggak? Oke, teman-teman, kita ikutin pulangnya nih, Neng Egis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya lagi berada di salah satu pedesaan yang dimana hari ini saya mau meliput ataupun mengabadikan suasana desa. Dan tak lupa pula pasti ada garis desanya. Di sini saya sudah bersama Neng Agis. Ya, teman-teman, kenalin, ini saya sudah bersama Neng Agis. Neng Agis orang mana, Neng? Orang Ciamas. Nah, hari ini kita akan mengekspos suatu keseharian Neng Agis ya. Boleh nggak, Neng? Boleh, buat teman-teman yang penasaran seperti apa kegiatan yang ada di sini, tetap pantengin di channel YouTube Pedesaan TV. Dan jangan lupa dukung terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Tuh, teman-teman, kita sekarang mau keliling persawahan yang di sini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, ini aja. Kayak gini ya, Neng ya. Tuh. Jadi wajar aja kayak gini juga tuh, teman-teman tuh. Tuh, luar biasa. Kotor ya. Oh, berarti kita sekarang keliling-keliling sawah dulu. Sekarang kita pulang. Karena sekarang udah mau maghrib ya, iya. Tuh teman-teman. Gak boleh lama-lama tuh. Nggak, Neng, sawah punya keluarga ataupun punya orang tua gitu? Oh, kalau di sini sih, kalau punya orang tua enggak ya. Saudara punya saudara mah banyak. Tuh teman-teman, ini suasana persawahan yang ada di kampung apa, Neng? Kampung Cisitu nih teman-teman. Tuh, ini sekarang kita ngikutin Neng Agis. Oke, Neng, lanjut aja, Neng. Kita keliling sawah sekaligus kita pulang. Tarik sandal dulu. Nih, ini Neng Agis sekarang kita pulang. Karena harinya udah sore juga nih. Teman-teman. Lumayan jauh nggak, Neng? Lumayan kalau jalan kaki ya. Teman-teman. Neng Egis punten, saya boleh nanya nggak? Nih, Neng Egis ini kan masih single ataupun masih gadis nih. Ini udah punya calon ataupun pacar apa belum? Kalau pacar atau calon sih belum. Belum. Tapi kalau yang dekat mungkin ya. Yang dekat ada aja. Oke, itu teman-teman, itu statusnya Neng Egis. Emang Neng Egis nama panjangnya apa? Mei Gisina. Berarti lahir bulan Mei ya? Asik. Berarti tanggal berapa Mei-nya? Akhir. Akhir Mei. Berarti tanggal berapa akhirnya? Tanggal 30, 31? 31 dong. Oh, 31. Teman-teman tuh khawatir ada teman-teman atau penonton yang pengen ngirimin kado di hari ulang tahunnya Neng apa Egis. Itu bisa langsung cantumkan aja di kolom komentar. Neng Egis punya ini media sosial? Punya. Apa media sosial, Neng? Instagram. Oh, Instagram boleh. Instagramnya itu Mei Gistina. Mei Gistina. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu kesehariannya Neng Egis itu bisa ataupun pengen kenalan bisa cek di IG-nya, nanti saya cantumkan di deskripsi ya.
apa tadi, Neng Egis? Mei Gustina. Ininya IG-nya Mei Gustina. Buat teman-teman silahkan cek kolom deskripsi untuk yang bisa pengen perkenalan nih. Oke, Neng. Halo teman-teman, buat semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Pedesaan TV. Sangka